Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang berbahagia, saya ingin bertanya, apakah kalian termasuk orang yang pernah kesurupan yang disebabkan oleh jin, yang disebabkan oleh syaitan, atau orang-orang terdekat kalian semuanya, saudara kalian, atau mungkin dari keluarga kalian, istri, anak kalian, atau orang tua kalian pernah kesurupan yang disebabkan oleh jin ataupun syaitan. Atau juga orang-orang terdekat kalian, sahabat kalian pernah mengalami hal yang serupa. Maka jika ini terjadi, pernah terjadi atau sering terjadi, saya akan memberikan sebuah resep dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah bacaan di mana ketika amalan, ketika zikiran ini dibaca, maka ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Akan ada banyak keberkahan yang akan kita peroleh, termasuk salah satunya adalah hirzun minasyaitani, perlindungan, penjagaan dari syaitan. Bacaan ini amat sangat mudah sekali, tetapi manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan barokah doa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Ketika kita membaca doa ini, pertama yang akan kita dapatkan adalah itla ashri riqabin. Kita akan mendapatkan pahala serupa memerdekakan 10 orang budak. Jadi dengan membaca amalan ini, yang pertama yang akan kita dapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala semisal sebanding dengan memerdekakan 10 orang budak. Ini manfaat. Dan manfaat yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Kita akan dicatatkan melakukan 100 kebaikan, akan dicatatkan oleh Allah untuk kita 100 kebaikan dengan membaca amalan ini, dengan membaca doa. Kemudian yang ketiga yang akan kita dapatkan dengan membaca doa dari Rasulullah ini adalah wa muhyat anhu mi'atu sayyi'atin. 100 kejelekan akan dihapuskan oleh Allah dari diri kita. 100 kejelekan yang kita lakukan, Allah akan hapus, Allah akan hilangkan dari diri kita sebab membaca doa ini. Hal-hal jelek yang dilakukan oleh kita dengan membaca doa ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa kanat hirzan minasyaitani yaumihi dzalika hatta yumsiya. Ketika doa ini dibaca, doa dari Rasulullah ini dibaca, hirzan minasyaitan akan menjadi perlindungan, akan menjadi penjagaan dari syaitan, yaumihi dzalika pada hari itu, hatta yumsiya sampai pada sore harinya. Ketika doa ini dibaca pada pagi hari, maka doa ini akan menjadi sebab kita dilindungi, dijaga dari gangguan syaitan sejak pagi sampai waktu sore. Ketika doa ini dibaca pada waktu sore, maka doa ini menjadi sebab perlindungan kita dari syaitan dari sore sampai pagi. Jadi kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, dengan merutinkan doa ini. Jadi doa ini sangat mujarab, doa ini sangat manjur,
dan perlu dibaca oleh kita semua, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sehingga manfaat, empat manfaat yang dijanjikan oleh Rasulullah akan kita dapatkan. Terutama yang biasa terjadi adalah kesurupan, kerasupan yang itu disebabkan oleh jin ataupun syaitan. Rasulullah selanjutnya bersabda, "Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu." Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi, yang bisa mengimbangi apa yang dibaca orang tersebut. Apa yang dibaca tadi, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi manfaatnya, pahalanya. Illa rajulun 'amila aktsara minhu, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari doa ini. Jadi pesan saya, harapan saya, bagaimana doa ini selalu kita baca. Doa dari Rasulullah ini selalu kita baca, sehingga empat manfaat bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan memerdekakan 10 orang budak. Kemudian manfaat yang kedua, kita akan dicatatkan, akan ditulis melakukan 100 kebaikan, akan dicatatkan oleh Allah untuk kita. Kemudian yang ketiga, 100 kejelekan akan dihapuskan oleh Allah dari diri kita. 100 kejelekan yang kita lakukan, Allah akan hapus, Allah akan hilangkan dari diri kita. Pertama, yang keempat ini adalah kita akan selalu dijaga, akan dilindungi dari gangguan-gangguan setan. Doa yang kita baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini dibaca mi'ata marratin. Doa ini dibaca sebanyak 100 kali. Jadi 100 kali. Maka empat manfaat itu akan kita dapatkan dalam hidup kita. Lebih-lebih herzan minasyaitan, dijauhkan, dilindungi dari syaitan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dibaca tulisannya di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.